Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, kali ini saya akan membagikan sembako jilid kedua ya. Ini tapi enggak kolaps lagi sama BMC karena BMC baru di ALS dulu. Nanti mungkin kedepannya bakal sendiri ke garasi bus ini. Nah, ini saya mau ke garasi bus FRC, Family Raya Ceria. Nah, itu yang terlihat itu ada 4 unit yang terdampar juga ya. 4 unit yang terdampar dan ini juga sepertinya belum dapat bantuan. Jadi saya berinisiatif, saya juga masih nyimpen ada sembako berupa beras, lalu ada telur, ada gula, kopi, teh, dan lain-lain. Nah, itu juga ada ini juga tuh. Pokoknya nanti kita bagikan pokoknya ya. Oke? Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Ini wujud dari sembako ya, kecil-kecilan yang kita bakal kasih ke kru-kru FRC yang terdampar di Pulau Jawa, terutama di Solo ini. Oke, ya. Ini ada satu paket pagi, nanti saya lihat, mungkin saya bagi ke ini ya, ke kru-kru juga yang di Sumatera terutama. Nah, ini unit-unit dari Family Raya Ceria. Nah, ini ada BK 1794. Ini BH ding, BH 7947 itu 7794. Nah. Iya, iya, Bang. Ini 7998 dan ini 7935 FU. Nah, itu. Ini ada pool di FRC ya. Gudang FRC di Solo ini ada di wilayah Palur. Ini ada di Sroyo. Nah, ini ya di Sroyo. Nih. Dengan Bang siapa? Aidil. Oh iya. Ini sudah berapa hari, Bang? Sini, Bang. Udah 2 minggu. Udah 2 minggu di terdampar di Solo ini ya. Ini ada berapa orang? 6 orang. 4 mobil. 4 mobil 6 orang. Ini mau pulang juga nggak bisa ya, Bang? Pelabuhannya belum buka. Iya, masih tutup. Tapi katanya rencana besok juga sudah dibuka apa? Karena sampai tanggal 17. Tanggal 17. Ini tujuannya mana aja, Pak? Padang. Padang semua ya? Bangku Padang. Bangku Padang. Sampai Air Haji? Ya, sampai di situ. Oh iya. Di Raya Ceria. Nah, ini kita juga diajak masuk lihat interior dari Family Raya Ceria. Nah, ini perjalanannya katanya 2 hari 3 malam ya. Ini Padang, pesisir, dan lain-lain. Nah, ini... Ah, ini wah, bonekanya banyak juga, Bang. Wah. Ini ya, interiornya seperti ini. Nah. Ini kelasnya apa, Bang? Eksekutif. Eksekutif ini ya. Iya. Kalau patas yang paling ujung itu. Patas paling ujung. Yang kiri. Oh iya. Ini eksekutif. Nah, itu ada smoking area sama toilet. Nah, itu dia. Ada toiletnya juga. Nah, ini ya, karena udah petang. Nah, ini toiletnya. Ya, gelap ya. Nggak usah mungkin ya, seperti kayak bis-bis pada umumnya lah toiletnya. Interior dari FRC. Nih kan ada footrestnya. Nah, ada footrestnya. Ini juga bonekanya, wah, variasinya mantap juga nih. Bonekanya banyak. Kalau abang itu supir apa? Kondektur. Kondektur. Oh, kondekturnya kalau
FRC ada berapa, Bang? Satu, Mas. Satu. Oh. ILS 2 kan. ILS 2 ya. Kalau ILS kan siang malam bangun. Iya. Yeah. Kalau aku bangun kan kemana, jalan-jalan rawan aja. Jalan-jalan rawan gitu baru bangun. Ini kan pakai besi, ini kan Sumatera kan sering nempel kaca. Iya. Oh, kalau ILS kan enggak pakai besi. Kalau ini pakai besi kan, ya. ILS kan memang peraturan dari pusat enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Kan dari pusat enggak sih. Kalau FRC dari pusat memang harus pakai tameng ini ya? Enggak, kalau mobil Padang yang asli Padang, Sumbar. Sumbar. Pakai semua. Pakai semua ya? Di Sumatera Barat. Kalau ILS kan Medan. Iya. Kalau mobil asli Padang pakai semua. Di 1521 ya, intercooler iya, ya, intercooler. Hino ini satu ini Hino ini. Oh ini Hino. Tapi mesin depan ya? Iya, K8. Iya. Sentro. Masuk nah. Bawah, Mas. Iya, Bang. Ini malah. Tengok-tengok. Iya, tengok-tengok dulu. Nah, ini. Tipeninya Simfoni. Ini. Nah. Ini. Ini sopirnya. Kokong dari. Nah. Itu ada drivernya juga. Tuh. Ini kayaknya bekas Muji Jaya bukan? Iya. Iya, oh. Iya, ini bekas. Tahu ini, itu stikernya itu. Stikernya Muji Jaya ini. Ini bekas Muji Jaya ternyata. Ini yang AK8. Beli Raya Ceria. Ini yang 1521. Wah, itu intercooler juga ya, Bang? Yang kuning. Oh, iya. Hasan Mandi julukannya ini. Ini satu hari berangkat berapa, Bang, kalau normalnya? Satu. Oh. Terus di sini istirahatnya? Tergantung ada mobil berapa, ada mobil 3, tunggu 3 hari dulu sini. Tunggu 3 hari dulu. Oh, tergantung di sininya ya. Berapa mobil depan kita kan, kalau 2 hari kita di sini. Oh, gantian jadinya ya. Gantian. Nah, terakhir itu enggak boleh jalan, jadi di sini semua ya. Kemarin udah mau jalan tuh, pas mau berangkat atau pelabuhan ditutup. Oh, yang paling pertama yang mana, Bang? Ini pertama. Yang mengundurkan diri, nggak berani berangkat. Oh, mengundurkan diri. Ya, jadi ini pas mau berangkat batal. Batal. Oh iya. Terus ini sudah. Terakhir aku dari Pati kemarin. Oh, terakhir ini dari Pati. Oh, jadi rutenya itu Semarang, Pati, terus Jawa Tengah maksudnya. Oh iya, masuk semua. Masuk. Kalau ke Jogja juga, kalau ada penumpang Pati, ada penumpang Jogja, diantar semua? Ada, masuk semua. Masuk semua? Bandung, Jogja, Bandung, Jogja, Pati. Kudus. Wah ini, Kudus, Pati. Ini Jawa Tengah masuk semua. Jawa Tengah. Walaupun mutar-mutar juga nggak apa-apa ya, Bang? Ini kan ongkosnya sesuai masuk. Ongkosnya sesuai, oh iya. Oh iya. Nah ini, situasi family raya ceria. Ini tempat tidurnya ya? Jadi tempat tidur bersama ini. Masaknya juga di sini, Bang? Iya. Oh iya. Ini masak nasi nih. Tapi fasilitasnya boleh lah buat ini. Ini tempat tidur dari Family Raya Ceria. Berarti ini yang terdampar ini orang-orang Sumatera semua? Asli Padang. Asli Padang semua? Semua. Iya. Aslinya Padang. Kalau yang lain itu berarti sudah pada pulang, Bang? Sudah di Bangko semua. Sudah di Bangko? Mantap, Bro. Sudah. Oke, ya. Iya, Bang. Ya, lagi goreng dengan dadar tadi di. Ini ada kompornya juga ya. Nah, ya. Nah, itu. Wah, telurnya gede sekali. Kalau yang sudah pulang itu berarti ikut truk. Nah, rumahnya di sini. Oh, rumahnya di sini. Oh, kru-kru yang dari Jawa itu. Iya. Rumahnya di sini. Kita Sumatera semua. Oh, yang Sumatera yang terdampar yang Sumatera. Ini dari mana ini? Saya dari Solo sini. Mania. Iya. Ini juga nanti
saya tayangkan videonya di YouTube biar bantuannya juga banyak. Iya. Ada bantuan dari saya. Terima kasih, Mas. Iya. Alah. Nih, pokoknya sudah terdampar 14 hari ya, kurang lebih berapa hari, Bang? 20 hari. 20 hari, ada yang 20 hari ini. Jadi ya. Ya, itu tadi kegiatan kita di Full Family Raya Ceria di daerah Palur. Nah, ini kebetulan tadi juga sudah ada bantuan juga dari Bismania Community, ternyata mampir sini juga tadi, jadi ngasih sekalian bantuan. Terus pas saya datang itu mereka mau pulang, jadi ya sudah tersentuh bantuan dari BMC Solo Raya dan juga dari kantor, juga sudah kantornya Family Raya Ceria nanti sudah di ini difasilitasi oleh kompor, lalu ada gula segala macam, juga sudah ada bantuan dari Family Raya Ceria kantornya itu, tapi nanti infonya dipotong premi ya, potong gaji gitu. Dan ya udah, mungkin segitu dulu aja ya, ini bukan ria, bukan mau sombong ya, tapi kita menginformasikan saja bahwa ini juga kita sedulur-sedulur kita, kru-kru semua ini, terutama di Sumatera itu banyak yang harus tersentuh bantuan dari Bismania, dari penggemar-penggemar, dari pelanggannya, dan macam-macam pokoknya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.